Oke, assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini gue mendapat informasi adanya ular sanca nih. Ada di dalam lubang. Jadi kita coba evakuasi nih bersama teman-teman. Semoga berjalan lancar ya. Amin. Aduh, ini lemes juga Ben. Enggak, sini. Ini kita kali ini ya. Iya. Ini ukurannya kurang lebih 3 meter ini. Nah itu bawah aspek dia, yang mandinya di aspek. Ada. Itu suaranya kayaknya kan. Iya. Itu diinjek sama. Kemudian yang dari sini. Iya. Karung diulek sama dia, buat pegangan dia. Makasih. Bagi doa dari sini. Tuh, itu doa. Bung tarikin bung, peci. Dua. Kau tambahin kau. Naga. Siap. Yuk. Gua bingung gimana. Lari ke mana, Bang? Larinya ke mana? Alhamdulillah. Oh, ini tulang dia hancur. Iya. Oh, retak. Kau ke mana? Ada tulangnya. Dalamnya. Oh, dalamnya. Pulang dari ini. Oh, iya mati. Masih jalan lagi tuh. Masuk lagi tuh. Pura-pura mati sih, ngeprank dia. Alhamdulillah. Nah, guys. Nah, guys. Wah. Oh, dapat entar. Tuh berapa meter tuh? Coba dia ukur. Berapa meter? 2,5-an. 2,5 meter. Mantap. Luar biasa. Oke, alhamdulillah. Gua Lakman aja mana Lakman. Tadi Lakman mana kan? Yang putih. Yang itu aja, Pak. Apa nempel? Cuci aja dulu. Udah putih, Dek. Terus lap rem kering, lem kering lagi. Lap, cuci dulu. Guys, ini kamu tadi ya yang bikin aam geget. Geget saya di akhirnya. Padahal kita tadi enggak niat-niat ya. Ini yang kedua. Oke, kita langsung evakuasi. Satunya lagi belum kita dapetin. Mungkin besok dah. Karena udah sore ya. Oke. Alhamdulillah.
Coba minta tolong Mas Joko. Mau dikarungin kan nih karung? Nilap. Jadi komentarnya gimana ya? Ini jenis ular sanca atau reticulatus piton membunuh maksanya dengan cara melilit. Dia ular tidak berbisa, teman-teman. Ini luar biasa. Yang nggak disangka banget kita bisa dapat dari beberapa jam ya, mungkin 5 jam ya nyampe ya. 5 jaman. Ya, 5 jam kita tadi coba ngakal-ngakalin akhirnya didapetin sama Mas Joko. Mas Joko ya. Mas Joko ini lagi sedang istirahat. Galah banget Mas Joko lah dia. Ini Bang, kira-kira ukurannya berapa nih Bang? Ini kurang lebih 2,5 meter. 2,5 meter ya. Berat. Ini kenapa tadi bisa alot Bang? Tadi kita pas kita evakuasi dari bawah. Karena dia ngunci. Dia nahan biar nggak ketarik gitu. Dominan karung-karung tadi ya lebih betul. Biar nggak ketarik akhirnya dia menit badannya sekuat mungkin. Kita banyak belajar dari Bang siapa Bang? Teguh. Jangan lupa nanti like, komen dan subscribe. Apa channelnya Bang? Teguh Exopet Channel. Nah itu jangan lupa ya. Dan si Kumpai di bawah sini nih. Iya. Boleh boleh. Oke. Oke. Sekian. Terima kasih buat semuanya. Salam sukses. Amin. Wassalam.